Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Maria Food Channel. Oke teman-teman, hari ini kita masak rendang. Sepertinya bumbu rendang, masak rendang, rempela ayam sama tempe ya teman-teman. Oke, dan banyak sepertinya tempe yang telah saya goreng ya teman-teman. Potong suka-suka, dan ini rempelanya, rempela ayamnya juga saya sudah potong dan sudah saya masak. Bumbunya ini ada garam, terus ketumbar, terus ada turmeric atau kunyit ya teman, terus kunyit, bawang merah, bawang putih ya. Terus saya goreng seperti biasa sangat matang, terus tambah cahe biar tidak amis. Oke teman-teman, nah dan kita tambahin bumbu rendangnya dengan seperti ini bumbu rendangnya, sama cabai, tentunya bawang merah, bawang putih, terus jahe, terus ada kunyit ya teman-teman. Oke, seperti biasa kita panaskan minyak dan tumis bawang merah, bawang putihnya, dan jahenya seperti ini ya teman-teman. Terus kita masukkan air ya teman-teman, kita pakai air aja karena minyaknya sudah banyak ya tapi sudah tempenya sudah digoreng, terus rempelanya sudah goreng, jadi kita pakai air aja ya. Nah seperti ini kita didihkan air, air panas, air mendidih ya seperti ini. Terus ini kita masukkan bumbu rendangnya ya teman-teman, sama cabenya, kita tambah hot biar tambah spicy, kita tambah pedas ya teman-teman ya, seperti ini. Kita tambah ini kunyit, turmericnya, terus kita tambah juga sama penyedap atau MSG atau chicken powder ya teman-teman ya, chicken powder secukupnya. Terus kita tambah juga merica secukupnya, pepper. Terus ada gula, sugar, kita secukupnya seperti ini, seperti ini. Saya nggak kasih garamnya teman-teman ya, karena ada cukup garamnya dari rempela ayamnya tadi ya. Dan ini ada chicken powder yang juga udah cukup asinnya. Terus kita masukkan rempela ayamnya ya, kunyit, karena saya kasih kunyit tadi. Seperti ini, seperti ini rendangnya. Terus jangan lupa juga tempenya juga dimasukkan ya teman-teman ya. Kita pakai api kecil dulu ya. Nah, seperti ini. Wow. Ya Allah, wangi banget teman-teman kayaknya, yang harum sekali. Ini rendangnya, ini rendang Malaysia ya teman-teman ya. Teman-teman pakai rendang Indonesia oke ya, nggak apa-apa. Teman-teman jangan lupa ya teman-teman bantu like, comment, and subscribe biar aku tambah semangat konten masaknya betawi hongkong. Oke teman-teman, nah udah hampir mengering ya teman-teman, ini nyemak-nyemak seperti ini oke ya, basah. Oke teman-teman,
kita matikan apinya dan kita bisa sajikan ya teman-teman. Dan sangat mudah sekali, simpel sekali masaknya. Dan tentunya mantap sekali. Sajinya bikin bikin greget ya teman-teman. Masakanku itu simpel-simpel banget ya teman-teman ya, dan mudah dipahami, dan bila bermanfaat share buat orang lain ya teman-teman, share. Dan jika bermanfaat untuk orang lain share ya teman-teman ya. Nah, selesai. Selamat mencoba teman-teman rendang rempela ayam dan tempe ya teman-teman ya. Selamat mencoba. Dan terima kasih yang setia like, komen, yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe banyak subscribe, dan semuanya untuk semuanya, semoga kita dimudahkan rezekinya, barokah rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin ya teman-teman. Oke teman-teman, see you next video. Stay happy, stay healthy, and stay positive. Mario Food Channel.